Ya, oke. Okay. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi integral fungsi. Bagian yang kedua, yaitu membahas konsep dan sifat integral tentu. Jadi, sebelumnya sudah dibahas bagian yang pertama, yaitu konsep dan sifat integral tak tentu. Nah, sekarang kita bahas yang integral tentunya, yaitu integral yang memiliki batasnya. Ya, kita mulai dari konsepnya. Nah, sebenarnya konsep integral tentu itu bermula dari suatu permasalahan. Jika kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx dibatasi oleh sumbu x, kemudian garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan pendekatan integral Riemann namanya ya, yaitu dengan pendekatan persegi panjang. Nah, nanti semakin banyak persegi panjang yang dibuat, maka luas yang diperoleh itu akan semakin mendekati luas di bawah kurva. Nah, di mana luas satu persegi panjang kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini sebagai panjangnya, yaitu fxi ya. Kemudian lebar adalah delta xi. Ya. Nah, sehingga luas ini sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sama dengan n, fxi kali delta xi. Nah, karena semakin banyak persegi panjang, maka luasnya akan semakin mendekati luas daerah yang sebenarnya, maka perlu dicari nilai limit untuk n mendekati tak hingga. Nah, yaitu limit n mendekati tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sama dengan n, fxi kali delta xi. Nah, bentuk inilah akan sama dengan integral tentu dari fungsi ini ya, yaitu integral fx dx untuk x sama dengan a sampai dengan b. Ya, jadi ini dibaca integral fx dx ya dari a sampai b ya. Nah, adapun definisinya seperti ini. Jika integral fx dx adalah f kapital x ya seperti ini, maka nilai dari integral fx dx dari a sampai b artinya fx ya f kapital x dari a sampai b. Nah, ini artinya f kita masukkan batas atas ya. Ini batas atasnya adalah b, batas bawahnya adalah a. Sehingga fb dikurangi dengan fa. Jadi f batas atas dikurangi f batas bawah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat dari integral tentu. Nah, adapun sifatnya yang pertama, integral fx dx dari a sampai a ya, ini kan batas atas dan bawahnya itu sama. Itu nilainya akan sama dengan 0 ya. Kemudian integral dari a sampai b fx dx sama dengan negatif dari ini batasnya kita tukar ya, kita balik. Integral b sampai a fx dx. Nah, kemudian ini sama seperti sifat integral tentu ya yang 3, 4, dan 5 ini. Jadi kalau ada k kali fx dx ya tinggal dikeluarin. Sebenarnya k integral fx dx. Demikian juga ya distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini bisa dibuat seperti dipecah ya. Jadi integral a sampai b fx dx itu sama dengan integral a sampai c fx dx ditambah integral c sampai b fx dx. Nah, di mana nilai c itu terletak antara a sampai b. Nah, ada pun contoh itu seperti ini ya maksudnya. Nah, maksudnya ini yang ini ya. Oke. Nah, ini artinya integral misalnya di sini 1 sampai 5. Nah, ini fx dx. Nah, ini bisa dipecah menjadi integral 1 sampai 3 misalkan ya, fx dx. Nah, ini disambung. Nah, 1 sampai 3 ya sorry, ditambah integral 3 sampai 5. Oke ya. Jadi ini seperti disambung ya. 1, 5 itu sama dengan 1, 3 tambah 3, 5. Nah, yang ini contohnya yang dibalik ya. Misalnya integral 1 sampai 3 fx dx. Ini sama dengan min integral dibalik 3 sampai 1 fx dx ya. Seperti itu maksudnya. Nah, ini sama seperti sifat integral tak tentu ya. Ini kalau batasannya sama ini ya. Ini sama dengan 0. Ya, oke. Demikianlah materi untuk integral tentu ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, kita mulai dari tiga contoh soal dulu. Yang pertama, integral 1 sampai 3, 6x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 dx ya. Nah, kita bahas yang pertama. Oke, yang nomor 1 ini, integral 1 sampai 3 dari 6x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 dx. Nah, adapun caranya kita cari dulu nilai integral ini ya. Berarti
Nah, ini sesuai dengan sifat integral, kita cari masing-masing ya. Berarti ini, kalau masing-masing caranya 6 per, nah ini pangkatnya tambah 1 jadi 3. Oke, di sini juga 3. Dikurangi 4 per, ini pangkatnya nambah 1. Ini kan 1 ya, tambah 1 jadi 2. Di sini juga 2. Tambah, ini pangkatnya 0. Ya udah, jadi pangkat 1 berarti 3x gitu aja ya. Nah, sekarang kalau diintegral tentu jangan lagi tambah c. Nah, sekarang kita buat batasnya ya. Kurung siku seperti ini ya. Dari 1 sampai 3. Oke, ini artinya. Nah, kita cerahkan dulu ini. 6 bagi 3 adalah 2, berarti 2x pangkat 3. Dikurangi 4 bagi 2 juga 2. Di 2x kuadrat tambah 3x. Oke, batasnya 1 sampai 3. Nah, ini artinya kita buat dua kurung. Oke, dikurang seperti ini. Nah, pertama kita masukkan dulu batas atas ya, itu 3 ke fungsinya. Hasil integrasinya ya, si integralnya. Berarti ini 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 3. Selanjutnya dikurang, baru batas bawah ya. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 kurangi 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Oke, sehingga ini menjadi, ini kuat pangkatkan dulu ya, berarti 27 kali 2 ini 54. Oke, dikurang ini 9 kali 2 18, ditambah ini 9. Dikurangi, ini 1 pangkat 3 1 kali 2 berarti 2. Ini 1 kali 2 juga 2, tambah 3 kali 1 3. Oke, sehingga ini menjadi 54 kurang 18 masih 36, tambah 9 jadi 45 ya. 45 dikurangi, ini habis masih 3. Selanjutnya 45 dikurangi 3 berarti 42. Oke, sehingga nilainya adalah 42. Ya. Oke, demikian ya untuk nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Integral negatif 1 sampai 3 dari 6 per x kuadrat dx. Nah, ini sama seperti kemarin ya. Ini kita harus pindahkan dulu ke atas ya. Di integral 1 sampai, sorry, min 1 sampai 3. Ini kan artinya 6x pangkat min 2 dx ya. Oke, kita cari integralnya ini dulu. Berarti 6 per pangkatnya tambah 1 ya. Jadi min 2 tambah 1 jadi min 1. Di sini juga min 1. Oke, batasnya min 1 sampai 3. Nah, sehingga ini jadi 6 bagi min 1 adalah min 6 ya. Berarti min 6. Oke, kali x pangkat min 1. Min 1 sampai 3. Nah, pangkat min 1 itu kan artinya kita bawa ke bawah ya, jadi per, jadi pangkatnya 1 berarti min 6 per x ya. Ini batasnya min 1, 3. Oke, berarti sini min 6 dibagi batas atas dulu, berarti 3 ya. Dikurangi, sekarang batas bawah. Min 6 per min 1. Nah, sehingga ini menjadi adalah negatif 2 dikurangi, ini positif 6 ya. Jadinya negatif 8 ya. Nah, kemudian yang ketiga, integral 1 sampai 4. 6x kuadrat dikurangi 3x tambah 7. Dibagi akar x, dx. Nah, sama seperti kemarin, kita harus gerakan ini dulu ya. Berarti integral 1 sampai 4. Ini, 6x kuadrat dibagi akar x. Berarti ini kan 2 ya, ini setengah. Nah, atau sabar dulu deh, jadi pangkat setengah ya. Jadi 6x kuadrat dikurangi 3x tambah 7 dibagi ini x pangkat setengah ya. Oke, sama dengan. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Nah, sehingga menjadi ini 2 dikurangi setengah pangkatnya. Berarti 6x pangkat 3 per 2 ya. Kemudian dikurangi 3x, ini kan 1 ya. Dikurangi setengah pangkatnya jadi pangkat setengah. Oke, ini 7, jadi x pangkat min setengah ya. Ini kan pangkat 0 ya, kurang setengah jadi min setengah. X. Oke, sekarang kita cari integralnya ini dulu. Ini jadinya 6 per, nah ini pangkatnya tambah 1 jadi 5 per 2. Di sini juga 5 per 2. Dikurangi 3 per, tambah 1 jadi 3 per 2. Di sini juga 3 per 2. Tambah 7 per. Oke, ini tambah 1 jadi setengah. Ini juga setengah. Oke, nah sekarang batasnya adalah 1 sampai 4. Oke, ini artinya 2 ya. Berarti 12 per 5. Nah, ini kan x pangkat 2 setengah ya. Berarti x pangkat 2 kali x pangkat setengah itu akar x.
Dikurangi ini juga sama. 3 kali 26 bagi 3 bagi 2 ya. Nah, ini x pangkat 3 per 2 kan 1 setengah. Berarti x pangkat 1 kali x pangkat setengah itu akar x. Nah, tambah ini dibalik juga jadinya 14. Akar setengah jadi akar x. Batasnya 1 sampai 4. Nah, sekarang kita masukkan dulu 4 ya. Berarti 12 per 5 kali 4 kuadrat akar 4 dikurangi 2 kali 4 akar 4 tambah 14 akar 4. Oke, nah baru dikurangi batas bawahnya, yaitu 1 ya. Berarti 12 per 5 1 kuadrat kali akar 1 dikurangi 2 kali 1 akar 1 tambah 14 akar 1 ya. Sehingga menjadi 12 per 5, ya ini 16 ya, kali 2 berarti 32, dikurangi, ini 8 kali 2 ini 16, oke, ini 14 kali 2 28, dikurangi, ini nilainya 1 ya, kali ini tetap 12 per 5, oke, dikurangi, ini jadinya 2, tambah 14, oke, ini menjadi, kita kalikan ya, 12 kali 32 ya, baru dibagi 5. Oke, ini menjadi 384 per 5. Oke, ini min 16 sama 28 masih plus 12. Nah, oke, kemudian dikurangi, ini 12 per 5. Oke, ini min 2 tambah 14 jadi plus 12 ya. Nah, sekarang kita kumpulkan ini sama ini, berarti 384 per 5 dikurangi 12 per 5 ya, jadinya 372 ya, 372 per 5, kemudian ini 12 dikurangi 12 habis ya, oke, berarti masih segini aja ya. Nah, ini kalau kita bagi, 37 bagi 5 itu 7 ya, sisanya, ini kan 35, berarti masih 2 ya, 22 bagi 5 itu 4, oke, 20 ya, masih sisa 2, berarti 74, 2 per 5, oke, jadi segini hasilnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini menggunakan sifatnya ya. Yang pertama, jika integral min 1 sampai 4 f(x) dx adalah 15, kemudian integral min 1 sampai 4 gx dx adalah 8, tentukan hasil integral min 1 sampai 4 2fx dikurangi setengah gx dx ya. Nah, ini kita gunakan sifatnya aja. Jadi, integral min 1 sampai 4 dari 2fx dikurangi setengah gx. Oke, dx ya. Nah, sedangkan sifatnya berarti ini sama dengan, ini duanya keluar ya, berarti 2 kali integral min 1 sampai 4 fx dx, oke, dikurangi, ini setengah juga keluar ya, berarti setengah integral min 1 sampai 4 gx ya, dx. Oke, nah ini sekarang tinggal masuk nilainya nih, berarti 2 kali nilai ini ya, integral min 1 sampai 4 fx dx adalah 15. Berarti 2 kali 15 dikurangi ini setengah kalikan. Nah, nilai ini integral min 1 sampai 4 gx dx adalah 8. Nah, sehingga menjadi 2 kali 15 itu 30 dikurangi setengah kali 8 ya 4 ya. Sehingga menjadi 30 kurang 4 itu 26. Oke, bisa ya. Lanjut ke soal nomor 2 atau soal yang terakhir. Jika integral min 2 sampai 4 fx dx adalah 9. Dan 3 kali integral min 2 sampai 1 fx dx adalah 12, tentukan nilai integral 1 sampai 4 fx dx. Nah, kita prosesin dulu ya. Jadi, karena diketahui 3 kali integral min 2 sampai 1 fx dx, nah, ini sama dengan 12. Ya, maka dari sini, ini sama-sama kita bagi 3 ya, berarti integral min 2 sampai 1 fx dx. Nah, itu sama-sama kita bagi 3. Ini 12 bagi 3 itu sama dengan 4 ya. Oke. Nah, sekarang ini min 2 sampai 4. Ini min 2 sampai 1. Nah, berarti disambung jadi 1 sampai 4. Nah, sehingga bisa kita buat seperti ini pernyataannya. Integral min 2 sampai 4 fx dx. Nah, ini bisa kita pecah ya. Ini kan min 2 sampai 1 udah ada ya. Berarti integral min 2 sampai 1 fx dx ditambah, ini disambung ya seperti tadi, integral 1 sampai 4. Nah, jadi, min 2 sampai 4 itu sama dengan min 2 sampai 1 tambah 1 sampai 4 ya. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya. Nah, ini sama dengan diketahui adalah 9.
sama dengan ini hasil yang tadi kita peroleh itu 4 ditambah integral 1 sampai 4 fx dx. Nah, sehingga dari sini integral 1 sampai 4 fx dx itu sama dengan ini yang kita kesini ya, di 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Oke, demikian ya. Nah, jadi demikianlah materi integral bagian yang kedua, yaitu konsep dan sifat integral tentu. Ya, untuk lebih mantapkan pemahaman sobat belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.